Okay guys, ini dia review lori ya, Isuzu MPR 150. Ada dua spek. Satu ialah spek 6 tayar yang macam ni eh. Satu tayar kat depan, dua tayar kat belakang. Ini boleh sampai 7.5 ton. Ada lagi satu ialah 4 tayar, dua tayar depan, dua tayar belakang, itu 4.5 ton saja. So kita tengok lori. Body anda boleh pilih lah, nak body kayu, body besi, nak jadi cold storage, semua boleh. Suka hati anda eh. So kita tak pernah review lori, kita review sekarang. Oh, jangan main-main ni. So ini bunyi dia. Kita tengok handle eh. Handle buka macam ni tau. Oh, buka ke atas. Body lori. Ha, ini dia. Body dia. Hard plastik. Semua hard plastik lah. Dan seat dia, PU. Ui, bagus. Cantik. Seat PU eh. Oh, duduk sampai ke atas macam ni. Ini rupa lori lah. Atas boleh letak barang. Nampak? Oh, letak barang. So, kalau nak naik macam mana? Nak naik macam mana? Yang ni eh. Ha, kena pijak yang ni. Lepas tu pegang yang ni. Oh, boleh naik. Oh. Dah naik dah. Yang main-main ni. Tengok naik lori. So ini pemandangan kokpit anda. Saya tutup pintu dulu. Oh, lain, rasa lain. Dah tutup pintu, boleh tengok dia punya wing mirror. Kiri kanan eh. Ah, satu tengok atas yang biasa, satu tengok bawah eh. So, ini dia punya steering. Steering dia macam ni. Dan ini dia punya meter. Maximum speed 160 eh. 160. Ada tulis apa ni, posisi meter. Dan datang dengan player cambut boy. Jangan main-main. Player cambut. Cantik. Kat bawah ada apa? Tak tahulah apa barang-barang kat bawah tu. Ada power socket. Boleh letak sikit barang. ASR eh, ha, saya nak bagi tahu ASR. ASR ialah macam traction control. So dalam kereta kita boleh cakap traction control. Yang ini ada sistem ASR. Datang dengan gear auto tau. Gear auto, boleh nampak. Ha, PR&D. Tapi dia tak ada P lah. Mana dia punya P aku tak tahu. Datang dengan manual handbrake. So tengok dia punya pedal eh. Dia datang dengan kunci macam ni. Ha. Ada sistem alarm, ada macam alarm remote. Dan di tepi boleh tengok dia punya gear. Ha, yang ni untuk tekan minyak. Yang ini untuk tekan brake. Ha, lain. And then yang ini untuk rest kaki lah. Memang lain. So tengok. Sekejap eh. Ini rupa dia. Boleh duduk 3 orang. Ada 2 lagi staff. Ha. Okey. Ha, dia ada maximum speed. Tak boleh laju. Maximum speed 100 saja, 100 km sejam. Dan saiz tayar 215/75R17.5. Alright, dia punya ni ada meter dia. Auto eh, bukan meter, tingkap. Okay. Untuk rokok. Worker pandai rokok, pekerja pandai rokok. So yang ni untuk buka lampu lah. Untuk buka lampu, adjust lampu, dia punya stop sama, lampu. Okey, lampu dia. Dan sebelah sini, untuk wiper, wiper dia. Eh, wiper dah jalan? Nampak wiper? Kopi peng. Okey, kau nak letak, kau nak gantung. Gantung kopi peng, teh peng, ini untuk cup holder, Starbucks. So, kat sana, buka sekali lagi. Letak barang, bagus. Bawah tak ada eh. Okey, sana lagi satu rokok. So, kereta macam ni kita beli untuk pekerja sajalah. So, tak boleh, tak payah letak material yang bagus. Sun visor dia besar gila, boy. Look at the sun visor, so big. Begitu besar. Atas boleh letak dokumen PO, DO dan lain-lain. Ada lampu eh, lampu apa? Lampu warna kuning. Sun visor sebelah sana. Okey, boleh buka. Ada jack, ada apa? Semua kat sini lah.
dia punya equipment-equipment semua kat sini lah. Api ya, fire extinguisher semua ada. Okey, yang itu dia punya jack. So tengok, abang buka sampai sini. So boleh tengok ke belakang, ini rupa belakang dia. Very nice. Okey. Berapa harga? Harga mana? Ada harga? Tak ada harga. 134. Okey. Oh, yang ni kena minta quotation sebab bergantung pada body kereta. Sorry, minta maaf. Saya pun kelirulah. So, aircon dia kuat tau, kuat. Bagus. So, ini posisi eh. Bila anda nak bawa kereta, ini ialah pemandangan anda. So, kenapa kita cakap lorry driver selalu ada blind spot? Sebab apa yang dia boleh nampak, dia mampu bergantung pada cermin saja. So, anda kalau kat bawah, kat sebelah kanan, dia tak apa-apa nampak. Ini lori kecil tau. Kalau lori besar, lagi teruk. Lagi tak nampak. ASR dah bagi cerita dah. So, dia ada SRS airbag. Dia ada EBD. Dia ada ABS. Semua sistem-sistem dia. Okay, memang canggih lah. Ini dia punya review mirror. Aku tak pernah review review mirror lori. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Comment lah. I love you, Suzu. Ada first aid kit lagi. Dia bagi banyak barang. So, siapa-siapa yang minat nak beli lori, pelbagai jenis lori ke semua jenis lori Isuzu, cari dengan kawan saya, Mr. Siang. Bukan Mr. Malam, Mr. Siang. So, itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye. Ada radio punya speaker. Memang best. Okay, kita nak pergi test drive lori. Aku cakap kau tak percaya. Kita nak pergi test drive lori. Tapi bukan saya yang bawa. Sebab saya tak ada lesen GDL. So, jom kita masuk. Kita tengok apakah rasa duduk atas lori. Jimat minyak lah. Okay. So dia punya gearing sama PRND. P dia tak ada lah. So dia dan dia ada mode manual juga, plus minus boleh pergi ke kiri dan boleh plus minus. Okay. So jom kita jalan-jalan hari ni dengan Abang Siang. So kita tengok white screen sikit. Dengan biar Abang Siang kata sama je dengan kereta So dia ada indikasi di sana. Okey, handling dia masa kita jalan di jalan tak rata, boleh rasalah permukaan jalan Boleh tahan lah. Kita duduk sangat tinggi Anda boleh tengok dekat tepi, sebab tu blind spot tak nampak lah. Kalau saya di sini, saya nampak. Tapi driver, masa saya kat driver, tengok. Tak nampak. Sebab tu ada blind spot. Saya boleh rasa bahawa kereta ni sangat berkuasa. Very powerful. Sebab kita jalan kat kampung dia. Kat tanah kosong ni. Bagus. Dia punya. Okay. Dia masuk gear manual Abang masuk gear manual. So kita cuba plus minus. Okay. Dia tolak sekali je, dia akan ada satu bunyi pipit. Bagus ni. Semangat. Memang bagus Abang Siang. Dia pemandu yang sangat cekap. Sedap juga kalau jalan biasa boleh tahan lah. Naik lori okey juga. So siapa yang jadi kelenan lori boleh bagi komen sikit. Apakah okey, ini Gostan, ini Gostan. So dalam sana dia akan bagi tahu ada R boleh nampak R. So kita Gostan. So kalau Gostan susah sikitlah, kena bergantung pada cermin. Bukan senang tak senang. Okey, bagus ni. Inilah pengalaman kita dalam lori. Kali pertama kali pertama naik lori Nanti aku pergi ambil lesen lori, aku boleh buat test drive lori lah. Bagus ni. Okey, kita jalan tepi showroom pula. Alamak, ada kereta, kacau lah. Tak boleh. Oh,
Oh, tak senang, tak senang. Bawa lori besar eh. Ini pengalaman kita, kita tengok. Nak ghostan lori, dia harus masukkan 360 eh, untuk lori. Sebenarnya 360 lebih lebih apa, lebih penting untuk lori. Oh, baguslah. Bagus abang siang. Memang memang sedap. Rasa lain eh, jadi cleaner lori. So siapa-siapa yang minat nak beli lori daripada Isuzu, boleh cari abang siang, dia punya aircon sini memang sangat sejuk. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Bye bye. Okey, tadi kita cakap apakah butang ni? Ini ialah butang-butang untuk adjust dia punya setting untuk gear yang ni. Hanya foreman ataupun mekanik yang boleh adjust lah. So kita tak tahu apa butang ni, kita dah tahu dah sekarang eh. Okey, bagus. Okey guys, kita cakap pasal lori sikit eh, lori. Siapa yang nak beli lori Isuzu, cari kawan saya, nama dia Siang eh. Ya. Okey. Bukan Malam eh, nama dia Siang. Okey. So ini lori apa? Okey, ini. Ini lori 12 tan. Aku tunjuk eh. Kita tak pernah review barang-barang macam ni, kita nak review. 12 tan angkat sampah punya kah? Tarik tong. Oh, tarik tong. Ada tong lah, tong belakang. So untuk construction ke apa ke eh. So 12 tan boy. Okey, kat belakang, belakang. Belakang ada lori yang ni. Nama MPR Pro. Ini MPR Pro. Body tipper. Oh, yang ni untuk bawa tanah. So untuk bawa tanah, berapa tan ni? BDM 7 tan setengah. 7 tan setengah eh. So tengok, saya tak ada ruang, saya kena adjust lah. 7 tan setengah. BDM 350. GD license boleh bawa. Okey, GDL license boleh bawa. So tengok. Bawa 3 tan setengah. So ada lagi sana. Itu body kayu. MPR 150. Sama kan? Ini body besi, yang ini body kayu. So tengok eh, saya tengok. 21 kaki. Fui, ini body besi. BDM 7 tan setengah. Ini 7 tan setengah. Samalah dengan. So tengok, ini ialah kayu dan body kargo dia. Fui, besar boy. Aku tengok kalau bawa kereta pun boleh. Okey, belakang lori apa? MPR 150 auto lah. Ini auto pula. So body ini gear auto eh, tengok gear auto eh. Ini rupa dalaman, kita intip sikit. Tak pernah tengok lori kan. Ini body belum di tentukan lagi. Dia tak tahulah nak masuk body besi ke, nak masuk apa ke. So ini kosong. Korang nak masuk body macam mana boleh. Body plastik pun boleh. Suka hati. Jangan main-main. So memang besar. Tengok. Bateri dia besar gila. Boy. 2 biji bateri eh, sekali. Dan ini dia punya engine. Transmisi. Okey. Ini pula apa? Peti sejuk. Peti sejuk. Tengok eh. Pada korang yang nak jual aiskrim ke, nak jual ais ke, ayam. Jual ayam ke, sekarang ayam dah tak ada kan. Tengok, ui, oh ada aircon sekali eh. Tengok, tak pernah tengok kan. Bagus ni. Okay, thank you. So ini berapa tan? Ini 4 tan eh. 4800. Paling kecil. Nama dia ialah NLR Pro. Kita intip dalaman. Dalaman ni macam ni. Bagus. Manual eh. Manual. Banyak tempat letak barang semua. Bagus. Top speed apa? Top speed 160 je. Tak lebih. Ini lagi satu. Ui, besar. Oh, peti sejuk yang besar. Tengok eh. Ui. Tengok. Besar-besar. Ini kepala lori. Banyak kepala lori. Ui, besar gila. Tengok aircon dia pun besar. Atas ada lampu lagi eh. Bagus ni.
Bawa ayam. Ha, bawa ayam. Tengok dia punya lock pun lain. Ini berapa tan? Ini yang 7 tan setengah. Oh, ini 7 tan setengah. So MPR 150 samalah dengan dia punya MPR tu. GDL license boleh bawa. So manual juga. Ini rupa dalaman dia. Oh, tengok dia punya wing mirror. Hui. Aircon bagus, Thermal King. Tengok. Aircon baik meh. So korang yang panas-panas tu boleh duduk kat belakang lah sekejap. Okey, ini dia lori-lori Isuzu yang ada datang dengan apa ni, aircon yang bagus.